Dan soalan nombor 11 tidak dapat dikemukakan kerana kedua-dua yang berhormat Kota Kinabalu dan Simpang Renggam tidak berada di Dewan pada ketika ini. Saya jemput yang berhormat Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Sri, Dr. Yang Dipertua, soalan saya nombor 12. Terima kasih banyak. Sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Terima kasih yang berhormat daripada Hulu Langat di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kajian penggunaan asfalt terubah suai getah bekuan atau cup lump modified asfalt atau lebih dikenali sebagai CMA dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya bersama dengan pihak Lembaga Getah Malaysia atau LGM, iaitu agensi di bawah Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, MPIC, yang telah memeterai satu Memorandum of Agreement atau MOA yang ditandatangani pada Jun 2015. Perjanjian ini mengambil masa selama 5 tahun, iaitu sehingga 2019. Pada masa kini, Jabatan Kerja Raya atau JKR dan Lembaga Getah Malaysia, LGM, masih dalam peringkat penilaian bagi menentukan kesesuaian turapan jalan yang menggunakan CMA. Ia merujuk kepada 3 lokasi kajian perintis CMA, iaitu di daerah Tampin Negeri Sembilan, di Baling Kedah dan Temerloh Pahang. Oleh kerana lokasi kajian perintis hanya melibatkan jarak yang pendek, iaitu 1 kilometer bagi setiap lokasi, maka projek perintis akan dilaksanakan bagi mendapatkan penilaian yang lebih komprehensif. Projek perintis yang dicadangkan iaitu yang pertama, projek Central Spine Road, iaitu membina jalan Kota Baru ke Kuala Kerai, Kelantan, Package 1B, Pasir Ho ke Kadok sepanjang 2 km. Dan yang kedua, projek membina semula jalan Persekutuan FT-001 dari Kampung Desa Temu Jodoh, iaitu Section 134 hingga Kampung Kuang Sai di Section 174 daerah Segamat Johor sepanjang 10 km. Datuk Seri Yang Dipertua, status pelaksanaan bagi projek perintis pertama di Kelantan adalah dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada November 2017. Manakala bagi projek perintis kedua di Johor akan mula pembinaan pada Disember 2017. Penemuan terhadap pemantauan prestasi CMA di 3 tapak kajian yang dibina setakat ini belum menunjukkan sebarang perbezaan yang ketara dengan asfalt konvensional. Penggunaan CMA secara meluas adalah bergantung kepada pelbagai aspek termasuk keberkesanan penggunaan bahan CMA sebagai turapan asfalt, kos bahan binaan, kecukupan bahan mentah dan proses penghasilan CMA. Pihak kementerian tiada halangan untuk menggunakan CMA sekiranya ia memberi kesan positif dan signifikan kepada prestasi turapan jalan. Itu saja Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tujuan yang kita membina jalan raya getah ini untuk memberi peluang penggunaan getah yang meluaslah, supaya kita harapkan harga mungkin meningkat. Dan tetapi jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, daripada kajian Tampin, Baling dan Temerloh itu tidak nampak perbezaan antara menggunakan bitumen, menggunakan apa, proses biasa lah,
Jadi sekarang ni projek yang di Central Spine Kuala Krai ke Kota Baru dah hampir siap. Maksudnya November 2007 dah hampir siap. Jadi tidakkah ada perbezaan? Mungkin dari segi kos mungkin getah dengan dengan apa tadi TAR CMA tadi berbeza atau tidak dari segi kosnya? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat ya, di atas soalan yang dikemukakan. Dalam jawapan saya yang berhormat, masih terlalu awal ya untuk kita menilai perkara ini. Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan CMA secara meluas yang berhormat bergantung ya sepenuhnya bukan kepada satu perkara semata-mata yang berhormat ya. Bukan hanya dari aspek turapan asfalt itu sendiri, tetapi juga merangkumi dari segi kecukupan bahan mentah, kos bahan binaan dan juga proses penghasilan itu yang berhormat ya. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, terdapat banyak success story yang melibatkan penggunaan getah ini yang berhormat ya. Contohnya pembinaan jalan di KLIA sendiri ya, menggunakan bahan the used tire dengan izin ya yang berhormat, di mana didapati bahawa kebaikannya yang berhormat, jalan tersebut tidak perlu dilaksanakan penyelenggaraannya dalam tempoh 10 tahun. Jadi ini adalah salah satu penjimatan ya, hasil daripada penggunaan getah yang berhormat. Walaupun bukan kaplam, tapi getah yang sudah digunapakai, tetapi ianya mampu memberikan kesan yang positif. Jadi kementerian yang berhormat akan sentiasa ya, dan lagipun yang berhormat masih terlalu awal untuk kita membuat keputusan sama ada ianya sesuai, ianya yang terbaik atau sebagainya, tapi ia masih lagi memerlukan masa. Dan untuk pengetahuan yang berhormat juga ya, bagi meluaskan lagi penggunaan kaplam modified bitumen ini untuk penurapan pelbagai jenis jalan di seluruh negara, pihak Lembaga Getah Malaysia bersama dengan Kementerian Perusahaan Perlandagan dan juga Komoditi MPIC yang berhormat telah mencadangkan turapan semula menggunakan teknologi jalan kaplam modified asfalt ini di jalan kampung yang berhormat ya. Bukan saja ianya dilaksanakan oleh Kementerian Kerjaraya, malah Kementerian Luar Bandar sekali ya menghususkan penggunaan ini. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, status jalan tersebut adalah di bawah pembangunan Luar Bandar Pejabat Daerah Teluk Intan ya. Dan tujuan penurapan di Teluk Intan ini adalah untuk melihat kepada kajian turapan low volume road bagi penggunaan jalan kampung dan jalan ladang ini menggunakan teknologi ini yang berhormat. Dan dan pada 3 Oktober 2017 yang berhormat, LGM juga telah memulakan turapan semula di beberapa jalan lagi di Teluk Intan ya, termasuklah jalan kampung Sungai Kerawai, Jalan Kampung Laici dan juga Jalan Kampung Esso. Dan sama-samalah kita melihat ya keberkesanan. Kita masih memerlukan masa yang berhormat untuk melihat keberkesanan kepada kajian ini. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Terima kasih. Ya, setakat itu sesi pertanyaan bagi jawab lisan untuk pagi ini.